Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Vero Family. Pertunjukan lumba-lumba, rubah, dan singa laut di Taman Safari Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Halo para pengunjung Taman Safari Prigen, selamat siang. Adik-adik mana semangatnya yang ada di sini, semuanya yang komat, halo. Oke, luar biasa semangat Anda, selamat datang di panggung lumba-lumba. Di siang yang cerah ini, ada suara akan menyaksikan presentasi dan tampilnya mamalia laut. Safari Prigen, selamat siang semuanya, selamat datang di panggung lumba-lumba. Pelatih Lovan, sini, tempatnya kotor loh, belum dibersihkan. Banyak debunya, dibersihkan dulu pelatih Lovan ya. Dan di sini tahu kan semuanya, sebenarnya berang-berang ini mereka adalah satwa yang mencintai kebersihan ya di habitat aslinya. Dan pelatih Lovan, buang sampah yang benar dong, buang sampah di sini loh. Oke, buang sampah di mana sayang? Kasih contoh sama pelatih Lovan, buang sampah yang benar itu di mana? Ayo lo. Sama orang pengunjungnya, waduh, gantian pelatih Andin ya yang buang sampah. Dan di sini Anda bisa saksikan cara seperti itu biasa mereka lakukan pada saat mengumpulkan ranting untuk membuat sarang. Mereka juga akan selalu melindungi sarangnya dari predator lain pada saat berhasil mengusir para predator di sini. Mereka akan melakukan tarian-tarian seperti ini. Oke, sudah cukup dan sebenarnya tarian itu mereka lakukan untuk meluapkan rasa kegembiraan. Berang-berang mereka sangat lincah, dia juga sangat cerdas. Nah, di sini sudah disediakan 4 bola nih sama pelatih Adi. Ayo sayang, kita olahraga. Ambil bola yang cepat dapat hadiah nih. Ambil bolanya, lompat satunya, lompat. Oke. Ayo lari, 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 lari. Masih ada dua lagi nih ya. Kira-kira siapakah yang akan lebih cepat dapat bola? Dan tahukah Anda, lompatan seperti ini biasa mereka lakukan pada saat berburu mamalia kecil katak dan juga beberapa jenis burung. Hadiahnya ada sebuah silinder asal sangat jauh. Mereka berasal dari lautan Pasifik, tepatnya di Laut California. Dia juga merupakan California Sea Lion dengan nama Latin Zalopus Californianus. Seperti apakah penampilan dan juga kekompakan dari singa laut Taman Safari Prigen akan segera hadir menghibur Anda di sini. Kita nantikan bersama di sini, dua ekor sekaligus akan hadir di hadapan Anda. Oke, ini dia. Sudah hadir singa laut kami dan di sini mereka akan menyapa Anda semuanya. Akan menyapa Anda sebagai salam jumpa. Kira-kira seperti apakah sapaan dari singa laut kami untuk Anda? Bersiap-siap terlebih dahulu. Kita nantikan bersama. Ayo sayang, bersiap-siap dulu. Oke, ngajak main-main seperti apa ya? Sapaan dari singa laut kami untuk Anda sebagai salam jumpa. Oke, yang satu masih dirayu-rayu nih sama pelatih Lutfan, jual mahal gak mau. Oke ya SM, sama pelatih Lutfan dulu, masuk ke dalam air, kita sapa dulu. Oke, langsung aja. Yang satunya ikutan juga dulu di tempatnya masing-masing, kita berikan tepuk tangan dulu ya semuanya. Oke, terima kasih atas tepuk tangan Anda. Sekarang kita kenalan pelatih Lutfan. Sebelah sana namanya siapa? Namanya Ning, satunya lagi pelatih Adi.
Satunya lagi ada Kariban. Nick dan juga Kariban, mereka memiliki fokus dan juga konsentrasi yang sangat hebat akan ditunjukkan dengan cara menangkap lingkaran yang akan segera dilempar oleh para pemain kami. Nick, Kariban, konsentrasi sayang, bersiap-siap tangkap lingkaran yang pertama. Bagus. Yang kedua. Oke, masih ada satu lagi. Wow, berhasil juga. Dan di sini mereka akan berusaha menangkap bola. Menangkap bola menggunakan moncongnya. Apakah bola bisa tertangkap dengan sempurna? Bisa Anda saksikan kembali. Ini dia dan kita berikan. Wow, uniknya gagal. Cara seperti ini biasanya mereka lakukan ya, pada saat sedang mengumpulkan sampah-sampah yang berada di dalam air. Selain memiliki fokus dan konsentrasi, mereka juga memiliki kelenturan tubuh. Nah, di sini akan diputihkan Nick dan juga Kariba dengan cara seperti apa? Oke, seperti ini ya. Sangat lentur sekali dan kalau Anda ada semuanya bahwa berguling-guling adalah kebiasaan mereka di alam aslinya. Pada saat sedang asing bermain-main atau pada saat mereka sedang bercanda. Nah, di sini akan ditunjukkan di hadapan Anda penampilan dari Kariba ya. Seperti apakah dia pada saat berguling-guling. Oke, seperti ini. Sangat santai sekali ya. Terima kasih penampilan dari Kariba, luar biasa. Dan tidak lupa minta tepuk tangan dari Anda di sini. Dan ayo sayang, siap-siap bersama pelatih Lukman ya. Gak boleh manja, harus semangat bersama pelatih Lukman. Kita mainnya di dalam air. Ayo masuk ke air dulu. Ambil ancang aja dari sebelah sana, lompatnya ke sana, masuk lingkarannya. Bersiap-siap, kita nantikan bersama. Masih ambil ancang-ancang terlebih dahulu. Apakah dia bisa berhasil menerobos lingkaran ini dan lompat? Wow, lompatan atraktif itulah yang dilakukan di habitat aslinya pada saat mereka ini sedang melakukan perburuan mangsa. Sekarang Kariba pelatihan dia. Di sini Kariba akan menunjukkan keseimbangan dari singa laut. Dan tahukah Anda, pada saat di dalam air keseimbangan dari singa laut ini terdapat pada kumisnya. Di sini akan diputihkan Kariba dengan cara sanggar bola di hadapan Anda. Baik-baik, masukkan bolanya pada ring yang ada di sana ya. Kalau sudah langsung saja bisa Anda saksikan di sini. Pelan-pelan di sini Anda bisa saksikan Nick menggiring bola. Dan bolanya ditinggal. Ayo masukin dulu, ringnya ada di sana sayang. Nick, gak boleh manja. Ayo, dirayu kembali sama pelatih lepas. Apakah Nick dia berhasil akan memasukkan bola pada ring yang waktunya mendarat. Ini dia. Wow, pendaratan yang sangat mulus dari Kariba sudah Anda saksikan. Dan di sini bisa Anda perhatikan semuanya, sini jawaban dari singa laut. Walaupun amat lengkap namun memiliki kekuatan bisa menopang berat tubuh dengan sempurna. Sekarang Anda bisa saksikan nih kasih sayang mereka berdua akan ditunjukkan di hadapan Anda. Seperti apa kemesraan mereka? Luar biasa. Dan sekarang terimalah salam hormat dan juga salam api dari singa laut kami untuk Anda. Nih, Kariba, semuanya hormat. Next.
botol atau bottles dolphin. Di sini masih bersama pelatih Adi Saputra dan juga bersama pelatih Lovan. Kita nantikan bersama lomba-lomba akan segera berpindah dari exhibit menuju ke kolam yang ada di hadapan Anda. Seperti apa penampilan dan juga kekompakan dari lomba-lomba Taman Safari Indonesia akan segera menyapa Anda. Dua ekor sudah hadir dan di sini mereka akan menyapa Anda menggunakan gerakan demi gerakan lomba-lomba. Bersiap-siap sayang, kita sapa dulu para pengunjung yang ada di sini. Ready and let's go. Semuanya, halo. Selamat siang. Selamat datang di panggung lomba-lomba dan selamat menyaksikan. Sapaan yang sangat lincah dari lomba-lomba kami sudah hadir untuk Anda. Nah tadi Singalot ada namanya, ada Nick, satunya lagi ada Kaliba. Adek-adek, ada yang pengen kenalan gak sama lomba-lombanya? Pengen? Oke, langsung aja kita kenalan sama pelatihnya. Pelatih Adi, yang sebelah sini namanya siapa? Namanya Suarez. Satunya lagi, sebelah sana ada Krisnya. Hadirin semuanya, lomba-lomba adalah mamalia karena sistem pernafasannya meliputi paru-paru dan juga blowhole atau lubang hidung yang berada di atas kepala. Blowhole atau hidung selain berfungsi untuk bernafas, juga berfungsi untuk mengeluarkan suara. Lumba-lumba mampu mengeluarkan suara di permukaan dan juga di dalam air. Dan lumba-lumba mereka juga memiliki tiga jenis suara, yaitu klik, siulan, dan juga dengkuran. Saya juga ada Anda yang ada di sini. Ada yang sudah pernah dengar suara dari lumba-lumba? Pengen dengar suaranya? Oke, kasih tahu pelatih Adi dan kami mohon untuk hening sejenak. Suara yang Anda dengar adalah kombinasi dari suara klik dan juga suara siulan. Lumba-lumba identik dengan gerakan melompat di habitat aslinya telah disediakan dua rintangan air. Krisna, ada satu, dua, kamu lompat ya. Oke, kalau sudah ini dia lompatan dari Krisna yang pertama. Bagus, yang kedua lebih tinggi lagi. Krisna potong. Luar biasa kekompakan mereka dan hadir semuanya. Bukan hanya kita saja manusia yang memiliki rasa kebersamaan atau gotong royong. Di sini akan dibuktikan Krisna dan juga Suarez. Di sini pelatih Lovan akan mempersiapkan satu tongkat pelampung. Seperti apakah kerjasama dari Krisna dan juga Suarez? Apabila berhasil, kita iringi dengan tepuk tangan yang mana semuanya. Selanjutnya Krisna dan juga Suarez akan bermain-main bola di hadapan Anda. Di sini sudah disediakan satu bola. Seperti apakah kekompakan dari Krisna dan juga Suarez akan bermain bola di hadapan Anda? Oke, bersiap-siap kembali Krisna. Perhatikan, ayo nanti aja main-mainnya. Nah, ditunggu nih sama pelatih Lovan. Apakah Krisna bisa segera hadir dan juga menunjukkan kekompakannya? Hadir kembali sama Krisna dan juga Suarez. Bersiap-siap bersama pelatihan di kali ini. Suatu kemanjaan tersendiri dari Krisna. Oke, akan diulang sekali lagi. Apakah Krisna kali ini berhasil bersiap-siap membawa bola? Nah ini dia, diambil sama
akan dirayu sama pelatih Adi. Hey Krisna, ayo balik lagi sayang, ditunggu sama suara sini. Dan di sini ada juga bisa saksikan bersama. Di sini lomba-lomba kami juga akan menunjukkan kekompakannya di hadapan Anda. Akan bertepuk tangan dan inilah dia balasan tepuk tangan dari Anda semuanya. Bisa Anda saksikan dalam perbedaan gerakan ekor ikan dengan ekor lomba-lomba. Ekor ikan bergeraknya ke kiri dan ke kanan. Ekor lomba-lomba bergerak ke atas dan juga ke bawah seperti yang Anda saksikan kali ini. Dan di sini Anda juga bisa saksikan bersama. Persiapkan kamera Anda semuanya, fokuskan perhatiannya pada dua bola merah yang ada di atas. Lumba-lumba kami akan heading bola. Krisna Suarez ada bola. Sendul sama-sama yang kompak. Latih lepas siap, bintang sama-sama ya. Oke, adek-adek, kita hitung bareng-bareng semuanya ya. Satu, dua, tiga. Ini dia, penampilan dari Krisna. Luar biasa, sangat tinggi dia dalam hal melompat dan lumba-lumba ya. Mereka mampu melompat dengan ketinggian antara 6 sampai 9 meter di udara. Kalian bisa saksikan kekuatan dari rostrum akan memutarkan ring. Apabila ring berputar dengan sempurna kembali kita berikan ada-ada tepuk tangan yang mana semuanya. Masih dipersiapkan satu bola kecil di atas lumba-lumba kami. Krisna akan tendang bola menggunakan kekuatan dari ekor. Himbauan dari kami, hati-hati dan juga waspada, terutama yang membawa handphone, yang membawa balita dan juga yang pakai kacamata, harap waspada semuanya. Tendangan bola dari lumba-lumba bisa mengarah kemana saja. Krisna ada bola, tendang pakai ekor, jangan lupa pakai insting. Sekali tendang bisa. Foto-foto dulu guys. Demikian pertunjukan lumba-lumba di Taman Safari Prigen Pasuruan, Jawa Timur. Bye-bye. Tunggu video selanjutnya.